nampak gitu, karena kebetulan kemudian dari simpati belum ya, mungkin mudah-mudahan akan lewat kelok-kelok di situ, sebentar lagi dapat. Kemudian saya nggak akan hitung dari SKPD, dari Kemenak juga alhamdulillah hadir tadi, mungkin akan gabung yang lain-lain periode berikutnya. Kemudian dari badan kantor, kalau kantor itu cuma satu, kalau kabupaten Kesbangnya hadirkan Kesbang, hadir kira-kira alhamdulillah. Jadi saya tidak akan absen satu-satu, karena saya bukan absen juga nanti saya dimarahi ketuanya, kok anggota kami di absen gitu. Cuma itu, bahwa dimanapun organisasi, saya ulangi, dimanapun organisasi, kapan guru organisasi, yang namanya belajar dan belajar terus itu wajib. Jangan ketuanya juga, pengurusnya juga jangan gak bisa diberi masukan, karena di sini saya lihat banyak yang senior, DWP juga ada banyak senior. Ayolah saling berbagi, itu jauh lebih indah daripada ego-egoan gitu. Ini yang pertama, saling berbagi itu ayo memberi dan menerima antara kawan di DWP badan kantor dengan pengurus juga yang pada hakikatnya nanti akan menyatir ya. Jadi, yang pertama, yang kedua, musyawarahkanlah. Tolong musyawarahkanlah nanti apa target-target yang akan dikerjakan tahun 2019 ini. Memang kalau nggak dimusyawarahkan nggak ada yang pastinya, nggak kita itu nggak punya ini, nggak rasa memiliki. Ketika kita nggak merasa memiliki, yakinlah itu kurang sukses. Itu yang kedua. Yang ketiganya, bahwa kalau selama ini di badan kantornya ibu-ibu DWP kurang aktif, mudah-mudahan ini kan pertemuan pertama ya, kedepannya ini lebih aktif. Saya ulangi, kalau selama ini kurang aktif, mudah-mudahannya lebih aktif, dan yang sudah aktif lebih aktif lagi. Yang ketiganya, yang keempat, apa lagi? Saya kira nggak ada lagi. Apapun organisasi ibu, menurut saya itu yang perlu kita camkan bersama. Kalau ibu-ibu yang di badan dinas kantor ini mungkin hanya dekat di samping. Kalau ibu-ibu dari kecamatan lumayan jauh ya. Kalau dari Tigunagari ke sini lumayan. Kalau dari Rau Utara juga lumayan. Mana paling jauh lagi? Mapak Tunggul. Tapi Mapak Tunggul mungkin kebetulan lagi di Rau. Jadi karena ya. Kemudian Mapak Tunggul Selatan. Ani lagi Mapak Tunggul Selatan ada. Oh, lagi di Rau. Kalau Ani kebetulan lagi di Rau ini. Oh, lagi di Rau, iya. Itu mungkin mudah-mudahan ke depannya cuma simpati yang dari kawan-kawan yang jauh yang enggak hadir hari ini. Nah, lama. Alhamdulillah dari 12 kecamatan yang ada ini yang paling jauh-jauh hadir semua. Mudah-mudahan kalau dari Luhus Kaping ini badan kantor itu pertemuan bulan berikutnya mudah-mudahan hadir semua ketua. Sepakat ketua? Sepakat kita kan? Mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya di pertemuan bulan berikutnya badan kantor, kalau ini kan saya tahunya kurang ini kenapa? Mungkin pengurusnya udah hitung-hitung kursinya harus segini. Ini kan belakang kosong. Tapi ternyata, tapi itu gak apa-apa. Namanya juga memulai ya. Memulai itu gak ada yang sempurna. Jadi nanti tolong ini kan dirapatkan lagi gimana yang lebih bagus. Saya kira itu aja. Saya gak bisa, saya bukan motivator, gak juga pandai berpidato. Sehingga mungkin ada hal-hal yang membuat saya katakan dengan harapan Dharma Wanita Persatuan ke depan lebih baik. Udah baik sebelumnya, tapi namanya kita hidup ini harus lebih dan lebih dan lebih lebih baik lagi. Udah baik sebelumnya, tapi lebih, itulah namanya. Kalau kita pada stuck pada satu titik,
pesta pada saat itu dulu udah baik, udah itu berarti udah nggak ada ininya lagi. Lebih radikalnya sudah tidak ada niat untuk lebih baik. Jadi sehingga pada kesempatan ini saya berharap, berangan-angan saya berharap dengan kepengurusan ini dan kepengurusan di seluruh badan, kantor, ke depan dar wanita pas aman jauh lebih baik. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Maka maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan bulanan DPP Persatuan secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.